antara keistimewaan majelis-majelis yang baik ini, ada yang lebih istimewa dan lebih berharga dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kemuliaan dan istimewanya majelis itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hadir di majelis tersebut. Ianya disebabkan oleh kerana pemberian yang diberikan oleh Allah pada majelis itu besar sangat, mulia sangat, sehingga Nabi pun pergi hadir. Majelis itu adalah majelis ilmu. Dan satu hari baginda Rasulullah masuk ke masjid, nampak ada dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu lagi majelis ilmu. Kemudian Nabi singgah dua-duanya, tengok majelis ini dan tengok majelis yang itu. Katanya, dua majelis ini baik, tapi ini lebih baik, yakni majelis ilmu. Apa sebabnya? Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'allima, saya diutus oleh Allah untuk mengajar, yakni menyampaikan ilmu, menunjukkan bahwasanya kebaikan majelis ilmu ini karena membawa hidayah dan petunjuk serta menambahkan maklumat bagi kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, untuk menjadi panduan kepada kita. Adapun majelis zikir dan majelis doa, majelisnya baik. Kalau berdoa kepada Allah pun baik. Terkadang doa itu diberikan segera oleh Allah, terkadang ditunda, terkadang tak diberikan. Berbeza dengan majelis ilmu adalah pasti membawa kebaikan. Ini keistimewaan majelis ilmu. Yang kedua, majelis ilmu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kebaikan berbandingkan kepada amal ibadah yang lainnya. Katanya, baginda bersabda, menghadiri majelis ilmu ini lebih baik daripada solat 1000 rakaat, lebih baik daripada ziarah 1000 orang sakit, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Kita nak pergi sampai 1000 jenazah tak sanggup, nak ziarah 1000 orang sakit pun tak sanggup, nak solat 1000 rakaat pun tak sanggup. Tapi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang majelis ilmu adalah mencecah kepada 3 benda tadi. Yani lebih baik daripada 1000 rakaat, 1000 majelis jenazah dihadiri, dan lebih baik daripada 1000 lebih menziarah 1000 orang sakit. Ianya menggambarkan besarnya kedudukan majelis ilmu dalam agama kita. Harapan kita mudah-mudahan majelis bulanan di tempat ini, walaupun jauh, mungkin yang datang yang daripada negeri 9, mungkin kena turun parking kat luar sana, charter ambil kereta masuk dalam sini. Al-thawabu ala qadrin nasab, pahala tu bergantung kepada susahnya kita datang. Semakin susah untuk mendapatkan berbuat kebaikan, semakin besar pahala yang diberikan. Alhamdulillah, kita sekarang pun juga malu kalau tengok Habib Ali sudah umur hampir 80 tahun, jauh-jauh datang daripada kota Damansara, aktif, rajin datang kat sini. Takkan kita yang segar bugar macam ini tak kuasa untuk datang. Kita belajar dengan orang-orang yang punya semangat tinggi supaya kita mendapatkan keberkatan daripada semangat tersebut. Manjalas janas, siapa orang yang duduk dengan orang yang hebat, dia akan menjiwai kehebatan orang tersebut. Himmatur rijal tahuzzul jibal, orang yang punya semangat yang tinggi, gunung pun boleh digoyangkan. Faham dong?